Sudah belum? Halamannya mungkin Ustaz. Halaman 11. Iya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dibuka lo sinau. Hilang awal bal tajar tajalla ya setelah tajalla. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tu'ribu biha al-lisan عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في القول وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليه لخلقه من فرضه ونفله. Okay. Cukup. Ada yang memberikan ujian kembali dari Dewan Juri, silahkan. Cukup. Oke, okay, terima kasih komentarnya dari Ustaz Ahmad Khairul Mona. Oke, okay. Komentarnya lagunya udah bagus, suaranya juga ini sebenarnya udah bagus ya suaranya ya. Warna suaranya, tekstur suaranya udah bagus sebenarnya, Masya Allah. Punya ciri khas sendiri ya. Ciri khas sendiri. Tepuk tangannya dong buat Mas Fahmi. Punya ciri khas, punya tekstur warna suara yang begitu sangat berbeda ya, melengking oktavnya tinggi ya, nada berapa gitu, pokoknya cocok. Iya, soalnya masih kecil. Iya, masih kecil. Umurnya berapa, Mi? 16, 15, 14 tahun saya. Komentarnya sudah, Ustaz Muna? Okay. Atau ada lagi? Silakan.
Untuk lagu ya, lagunya tadi monoton seperti itu, tidak ada jawabul-jawabnya juga. Perlu ya Mas Fahmi ya. Sudah pernah saya bilang kan, jangan monoton lagunya, akan ada di Kiro kan ada itu ya, nawa terus jawabul-jawab itu. Kurangnya setelah di jawabul-jawabnya harus ada itu, kalau ada itu bagus banget. Coba contohnya bacakan sekali lagi, terserah kosakata. Wa mudhu alikat bihi hadihi dhurratul makanuna wal jawharatul masuna wal kaunu kulluhu yusbi wa yumsi fi sururi wa btihaj bi qurbi dhuhuri ishraqi hadha siraj wal تشوقت إلى التقاط جواهر كنوزها. Itu kan variasi, perlu variasi terus jawab-jawabnya ditinggikan lagi, jangan monoton itu terus nanti. Enak sih enak, tapi kurang bervariasi juga. Oke, okay? Dari saya sudah cukup. Terima kasih Ustadz Muna sudah memberikan penjelasan kepada kita. Sudah paham Fahmi? Dari Ustadz Muna ada jawab-jawabnya ya, dijawab loh, dijawab. Silakan Ustadz Cipto mengomentari untuk Fahmi Ismail. Peserta keempat ya, peserta keempat Fahmi Ismail. Ini untuk lagunya, alhamdulillah tidak ada jeglongnya. Jeglong itu maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Pindah lagu ya. Ini tinggal belakangnya aja harus dihaluskan lagi. Jadi akhir-akhirnya itu harus apa? Dihaluskan lagi biar nanti jatuhnya lebih enak. Kemudian untuk penguasaan materi pasal, jenengan juga masih perlu banyak membaca lagi agar sedikit bisa di luar kepala gitu ya, Mas ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mas Adib, silahkan Ustadz untuk bisa mengomentari apa ini yang berbeda. Ya, terima kasih. Seperti peserta sebelumnya, letak kesalahannya masih sama. Kurang postur, kurang fokus dalam membacakan kalimat. Seperti jenengan tadi yang baca la yaqulu wa la yaf'alu illa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Jenengan bacanya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Semoga bisa dipahami dan dipelajari di rumah, dan sukses buat Mas Fahmi Ismail. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kepada dewan juri kita di malam hari ini yang sudah memberikan contoh dan juga pelajaran buat kita ya Mas Fahmi ya. Mas Fahmi sudah biasa membaca seperti ini sudah berapa tahun? Belum ada satu tahun. Ya enggak apa-apa, ini belajar. Enggak, jangan khawatir, ada makmu ini loh di sini. Tenang aja, nanti tak ajari saya. Palesnya tingkat tinggi pokoknya. Dari mana Mas Fahmi? Telolong. Oh, Karanganyar. Bersama siapa hadir di malam hari ini, bersama siapa? Oh, teman-teman. Enggak digolek makmu. Ora, ya wis, tur nuwun ya. Terima kasih. Dalange nang kene, sindane nang sampinge. Yo ora penak.